Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, lagi dengan gua. Hello guys nih. Oke guys. Sekarang sudah pukul 10.36 guys, jam 10. Hampir setengah 11 sih hari ini. Sekarang gue lagi jalan dulu guys, gue lagi mau video dulu hari ini untuk channel gue. Sekarang kita lagi di lampu merah simpang 4 Bukuto ya guys, karena emang dari buru-buru jadi gue lupa ngerekod lagi, dan sekarang gue mau buat lagi video sekarang. Oke, sekarang kita jalan dulu, sembari nge-vlog sih. Dan baterai gue tinggal satu batang. Gak tahu ini bisa bertahan berapa lama. Karena emang tadi gue lupa cas. Oke, masih lama guys lampu merahnya. Nah, sekarang kita jalan dulu guys. Karena emang video gue habis di rumah, jadi gue butuh video baru. Sembari gue jalan dulu sambil kita nge-vlog. Oke. Nampaknya sudah guys. Kita sudah majan lagi. Aduh, kalau ini agak ramai guys hari ini tumben-tumbennya. Masih ramai sih, tapi tidak terlalu kayak tadi. Alhamdulillah agak sepi sih. Sekarang kita otw dulu. Oke, sorry kalau untuk ini guys, sore gue agak bingung guys. Sore emang gue lagi flu, nah flu bilang gitu. Dia gue kayak gini guys, sore gue lagi ada masalah di tempat gue juga. Jadi maaf ada pelan ngomongnya. Sekarang kita otw dulu guys, jalan. Otw jalan sembari kita pulang ke rumah guys. Oke. Kita lurus, kita bakal ambil lurus atau kiri ya, kiri lah, kita ke kiri baik. Terus lurus macet, jadi kita agak susah. Lah ilah, di tepi mobil ini kita. Waduh, mobil ini tidak boleh kiri lagi sih sebenarnya. Dilarang melukir langsung. Oke, simpang 4 ini kita Raja Wali. Kita sudah sampai simpang 4 Raja Wali. Oke, ya lama banget guys, lama nian ini. Oke. Lumayan lama. Oke, lama banget guys, lama banget. Dan lampu kipas disco guys, lampu ini kan disco, jadi agak ini. Aduh, lama banget lampu merahnya. Lo. Oke, kemudian lampu kuning sudah, hijau masuk. Oke, kita lurus guys, kita lurus aja lurus, kita langsung kita ke arah apa sih itu, arah apa sih, arah Caritas, simpang Caritas kita guys. Ya, tapi gua gak lewat itu guys, kita mau lewat Gramedia Pusat, jadi kita bakal mentas, kita akan lewat Jalan Tikus lagi.
Oke. Tapi gue tau gak bisa berapa lama video ini karena emang baterai gue sudah low banget guys. Jadi ya maaf kalau video cuma sebentar. Nah sekarang kita bakal ke kiri guys. Kiri nanti kita bakal kiri, kita lewat Lubang Nata. Pernah kalau lurus pasti macet dan kayak gini. Jadi kita belok sini aja. Lubang Nata. Oke. Dan apa gue bilang ini juga macet, nyata anjir. Gila, deng. Ini macet tadi. Oke, jalannya ini guys, ada apa, rada-rada banyak lubang-lubang, gampi-gampi. Di sini coba ini guys, tempat biasa gua beli es campur, es mamat namanya, es mamat. Di sini tempatnya. Ini yang dari luar kota, kalau nggak makan es mamat, belum ke Palembang loh kamu, serius. Jadi kita, kalau es mamat tempatnya di Lapangan Nata, arah lapangan bola banget, sini lapangan bola. Nanti kita akan ketemu tempat ini, kayak tempat apa, tempat masuk itu, di tempat es mamat, jual es mamat. Sekarang kita bakal ke, kita ambil saja lurus, kita ambil lurus, kita lurus saja lurus. Terus itu masuk guys, itu ini sih, itu kampus juga, di kampus mahasiswa. Ini kita bakal nembus ke arah Gramedia Pusat, Gramedia Atmo. Ini ke arah Kolega Atmo. Ini namanya SMA 15, SMA Negeri 15 Palembang. Oh ya, kalau kalian dari sini, kalian bisa lewat nih, lewat arah sini, nembus ke arah itu, terus saja nanti. Terus bisa ketemu Es Mamat situ. Kalau dari sini, dari sini bisa. Bisa. Terus kita ke ini guys, ke sini aja guys. Karena memang lebih cepat, kita langsung kita pulang ke rumah. Oke. Kita ambil lurus. Wadaw. Polisi ini di razia, bagian razia. Aduh. Oke guys, kita sekarang kita kalau lurus kita ke Pasar Burung guys. Ini macet jam ini guys, Pasar Burung. Coba kita Pasar Burung ya, kita Pasar Burung. Kita lurus saja, kalau ke kiri kita ke arah ini, JM. Ke arah JM. Kita lurus guys. Kita lurus kita ke arah Pasar Burung. Biasa gua beli ikan koi sini guys. Dan kan aku bilang jalannya macet. Jalannya macet, tapi datang macet sih alhamdulillah hari ini. Gak terlalu panjang macetnya, cuma ini sih banyak yang parkir sini. Oke guys, kita lurus. Kemudian kemana? Oke, kemudian ini kemana atau kemana? Kita lurus deh, kita lurus. Terus kita ke kanan. Kita ke kanan guys, kita ke kanan. Kita ke kanan, terus ke kanan nih. Kalau ini guys, nembus ke arah ini guys, ke arah Masjid Agung sini guys. Terus mbak, bisa mbak masuk ini guys, bisa ramai ini kan untuk jualan. Nomor buka ini. Holy shit. Aduh jalannya bagusian. Oke kita ambil lurus. Kira. Oke guys, kita ambil lurus aja guys. Kita ambil lurus, terus kita ke kiri. Kita ke kiri, lurus ke kiri.
buat tengah-tengah guys, kita buka tengah dan kita langsung pulang ke rumah. Kita ambil kanan lagi guys. Oke, kita ambil kanan guys, kita ambil kanan. Oke, kita sudah sini guys, dan akhirnya kita pulang guys langsung. Karena emang sudah selesai guys, gak tahu kemana lagi kita hari ini. Karena emang sudah selesai videonya, karena emang gua gak terlalu panjang sih guys video hari ini gua buat. Karena emang gak lagi males waktu itu panjang. Biasanya 24 menit kan, biasanya 24 menit. Biasanya emang gua lagi males, lagi gak ada mau tahu buat video apa ini. Jadi gua buat video pendek aja hari ini. Aduh, kita ambil ke kanan lurus. Suara gua. Oke guys, sorry kalau gua banyak diam karena emang lagi ini serak banget suara gua. Lagi suara gua banyak hilang-hilangan kayak gini. Jadi gak gua banyak diam. Oke. Kita ambil lurus guys, kita ambil lurus. Oke guys, kita ambil saja. Oke guys, terima kasih sudah nonton video gua hari ini. Mohon maaf kalau gua tadi banyak diem guys, karena emang suara gua lagi serak, jadi gua susah untuk ngomong guys. Oke, terima kasih support kalian untuk video ini. Sorry kalau gua agak bintang suara gua hari ini, jadi gua nggak bisa lama-lama video. Oke guys, gua udah berpikir sedih. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video gua. Aduh anjir, biar gua semakin semangat untuk video baru guys. Oke, jangan lupa